ولا يرد من سأله ولا يقطع من وصله ولا يكل من توكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده نحمد الله تعالى وهو المحمود وهو للحمد أهل ونشكره وهو المشكور وهو للشكر أهل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Teman-teman semuanya, para pemuda kota Pontianak dan sekitarnya, alhamdulillah hari ini kita bisa ngumpul nongkrong di sini dalam tongkrongan ilmu. Mudah-mudahan tongkrongan kita bukan hanya tongkrongan yang sifatnya hiburan, walaupun hiburan juga sesuatu yang mubah dalam Islam, sehingga kita nggak boleh melihat orang yang sedang mencari hiburan kemudian kita menjudge mereka sebagai orang yang sia-sia. Jangan-jangan orang yang lagi berhibur kita ngelihat hanya adegan liburan dan hiburannya, tapi kita gak tahu sisa waktu yang dia pakai selebihnya adalah untuk beramal soleh. Ada orang yang adegan sholat diketahui orang banyak, tapi maksiatnya gak ada yang tahu. Ada orang yang adegannya ibadah, sholat, beramal soleh, bantu orang, hampir gak ada yang tahu, tapi ketika sesekali dia silap, lupa, gak sengaja berbuat kesalahan, diketahui orang banyak, sehingga orang langsung menjudge dia sebagai orang yang tercela. Padahal bisa jadi celanya dia sedikit, cuman diketahui orang banyak sebagai ujian. Sedangkan ada yang lain celanya banyak, kebaikannya sedikit, tapi kebaikan yang sedikit itu diketahui orang banyak juga sebagai ujian. Jadi kita gak bisa menjudge orang ketika misalnya gak duduk dalam tongkrongan ilmu, gak duduk dalam majelis ilmu, berarti hidupnya sia-sia, gak bisa. Tapi yang duduk dalam majelis ilmu, mudah-mudahan ini sebuah kebaikan yang luar biasa, karena majelis ilmu itu adalah taman-taman surga yang masih ada di bumi. Jadi siapa yang biasa duduk di dalam taman-taman surga di bumi, berarti insya Allah dia akan menjadi orang yang pantas duduk muttaqiin alal araik, duduk dalam keadaan muttaqiun. Tahu gak duduk muttaqiun itu kayak gimana? Banyak kan ayat kalimat muttaqiin tentang ahli surga yang duduk di dalam surga dalam keadaan yattaqiun atau muttaqiun. Gimana duduk muttaqiun? Ada yang tahu? Berarti belum bisa nih duduk di surga. Belum ada tutorial cara duduk di surga ya. Kan sekarang orang di mana-mana tuh ada tutorialnya, tutorial cara megang gelas gitu kan. Tutorial cara apa? Masing-masing ada stylenya. Yang anak-anak apa? Beatbox atau hip hop kan megang mic-nya kan gini banget gitu kan. Ada tutorialnya, duduk juga kayak gitu. Cara jalan juga ada tutorialnya. Kalau orang yang dia model catwalk misalnya, dia ada tutorial jalan itu harus kaki kanan arahnya ke kiri lah, kaki kiri ke kanan, akhirnya keserimpet jatuh. Ini ada tutorialnya. Di surga juga ada, namanya muttaqiun. Muttaqiun itu duduk, kalau cowok dia setengah berbaring, jadi siku kirinya
ditaruh di sofa, kemudian kedua kakinya diangkat, kaki kanannya itu ditekuk ke atas, kemudian dia taruh kayak gini. Itu namanya muttaki'un. Orang Arab suka duduk kayak gitu kalau lagi makan kambing. Namanya yattaki. Mereka duduk dalam keadaan santai kalau bahasa kita. Walaupun versi anak muda Indonesia mungkin itu nggak santai, riweh ya. Wah susah banget sih mau duduk aja. Ya udah, yang penting muttaki'un itu filosofinya santai. Sehingga saya mencoba untuk mentranslate muttaki'una ala furush atau ala ara'ik, mereka duduk santai di atas kasur ataupun di atas sofa-sofa. Jadi kalau di dunia, taman surganya adalah tongkrongan ilmu. Bahasa Arabnya majlisul ilmu. Majlis itu bahasa anak mudanya tempat nongkrong, jadi tongkrongan. Sedangkan di akhirat, taman surganya adalah taman-taman yang ada di dalam surga Firdaus. Sehingga ketika kita bisa duduk dalam majelis ilmu, kita berbahagia dan bersyukur. Mudah-mudahan kita berada di dalam taman surga yang tepat, sehingga kalau kita sering duduk di taman surga itu, insya Allah berarti kita akan diberikan oleh Allah kepantasan untuk bisa duduk dan hadir di dalam surga Allah di akhirat. Tapi buat teman-teman kita yang belum hadir dalam tongkrongan ilmu, yang mungkin nongkrongnya masih tongkrongan entertain, tongkrongannya lebih kepada hal-hal yang sifatnya fun, chat, ngopi, dan segala macam yang sifatnya hiburan, maka kita tidak boleh menjudge bahwa tongkrongan mereka sia-sia. Kecuali kalau itu perbuatan dosa, misalnya dia minum yang tidak halal, dia makan yang tidak halal, dia chatnya dengan yang belum dihalalinnya. Nah kalau itu mungkin gak dijudge juga, ya kita doain aja. Kalau bisa sih no judgment, karena bukan bagian kita menjudge orang lain. Yang menjudge orang lain itu hanya MUI, itu memang bagiannya MUI. Kalau MUI menjudge, kita gak boleh baper, gak boleh bete, karena emang tugasnya majelis ulama itu adalah mengeluarkan sebuah fatwa hukum halal dan haram. Justru yang kita tuh agak baper dan kayak kurang terima kalau kita sebagai orang awam baru juga hijrah menjudge orang lain, padahal kita gak punya kaidah-kaidah ilmu untuk menyampaikan sebuah fatwa. Biarin aja bagian fatwa itu dari para ulama, baik yang tergabung dalam sebuah organisasi seperti MUI maupun yang tergabung dalam ormas seperti NU dan Muhammadiyah dan seterusnya, ataupun dia secara personal. Ada yang punya kapasitas keilmuan sampai derajat ulama, beliau mengeluarkan fatwa dan itu boleh, sangat sah. Tapi kita no judgment. Jadi hashtag itu tuh bukan untuk ulama. Hashtag itu untuk saya, untuk kita semua yang masih sama-sama belajar. Sehingga kita mencoba untuk respect pada orang lain, tidak mau menjudge orang lain. Kalaupun menurut kita negatif, kita doain, bukan kita hakimin. Kita doain supaya Allah kasih dia petunjuk supaya meninggalkan perbuatan yang dosa. Kalau tidak dosa makanan, minuman, hubungan ataupun tongkrongannya, maka itu masuk ke area mubah. Dan dalam Islam, area mubah itu adalah area yang paling luas. Lebih luas daripada yang wajib, lebih luas daripada yang sunnah, lebih luas daripada yang makruh, lebih luas daripada yang haram. Yang paling luas area dalam syariat Islam adalah area yang mubah. Kenapa saya katakan lebih luas? Terutama dengan dalam konteks daily kehidupan kita, bukan dalam konteks ibadah. Diambil dari sebuah kaidah fikih yang ulama menyimpulkan dalam istilahnya usul fiqh, al-aslu fil asya ibahah. Semua hal dasarnya itu boleh mubah. Semua hal selain ibadah ya, dasarnya boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalimat kecuali berarti kalimat spesifikasi. Ada kondisi-kondisi tertentu. Kalau bahasa fikih disebut dengan dawabit. Terus secara umum boleh, berarti area yang boleh itu dalam Islam itu luas. Dan karena Islam membolehkan,
kenapa kita tiba-tiba mengeluarkan sebuah fatwa tidak boleh? Kalau dalam Islam boleh, kita tidak boleh mengatakan, oh itu sia-sia, itu tidak boleh, itu apa buang-buang waktu segala macam, nggak bisa, karena dalam Islam juga boleh. Jadi buat yang mau nongkrong sambil ngopi-ngopi, mubah. Gak bisa kita katakan, daripada nongkrong ngopi-ngopi, daripada kita ngabisin waktu gak jelas, belum tentu gak jelas. Tapi yang ini pastinya lebih baik. Jadi itu sesuatu yang boleh, tapi ini lebih baik, ini lebih aman nih statement kayak gini. Narasi kayak gini tuh kalau bisa jadi template berpikir kita, bahwa yang itu boleh, yang ini lebih baik. Bukan yang ini baik, yang itu buruk, bukan, jangan dibenturin. Yang itu boleh, duduk, main, nongkrong, jalan, wisata segala macam boleh, tapi ini lebih baik karena di sini kita belajar tentang ilmu, kebesaran Allah dan segala macam. Tapi kalau enggak duduk di sini, ya enggak apa-apa, namanya juga boleh ibadah. Kalau dia habisin waktu hari minggunya dengan kayak olahraga, bukan hanya ibadah, malah sunnah. Malah mustahab, malah berpahala kalau dia menutup aurat, kemudian dia olahraganya olahraga yang sifatnya tidak apa menyakiti orang lain. Kalau menyakiti orang lain nanti ada pembahasan fikih tersendiri. Maka itu malah berpahala. Tapi kan bisa nanti ya, siapa tahu dia habis olahraga dia punya kajian sendiri yang kita enggak tahu. Lagian kan kajian ilmu bukan hanya kita. Ada banyak kajian ilmu dengan berbagai macam model yang intinya sama-sama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita tinggal respect kepada orang lain. Dulu ada cerita di zaman Khalifah Nuruddin Zinki. Teman-teman pernah baca, yang pernah baca buku tentang Nuruddin Zinki atau dengar kisah Nuruddin Zinki, boleh angkat tangan. Yang pernah tahu tentang Nuruddin Zinki? Enggak tahu. Salahuddin Al-Ayyubi ada yang tahu? Boleh angkat tangan, Salahuddin Al-Ayyubi. Sedikit. Hananataki. Nuruddin Zinki itu adalah khalifah Islam yang Rashidin, disebut dengan Khulafaur Rashidin. Yang keberapa? Yang keenam. Khulafaur Rashidin dalam sejarah Islam yang kita kenal cuma 4. Tambah 1. 4 ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Udah pasti itu. Karena beliau generasi terbaik, yaitu generasi sahabat. Lalu loncat ke generasi tabi'in, ada Umar bin Abdul Aziz. Ini cucunya Umar bin Khattab. Tapi dia generasinya bukan sahabat, tapi tabi'in, generasi kedua, masih generasi terbaik. Loncat beberapa ratus tahun kemudian, muncul lagi sosok Khalifah Rashid yang luar biasa, namanya Nuruddin Zinki. Orang Turki aslinya. Tapi ibu kota negaranya ada di Aleppo, yang sekarang dibombardir. Nuruddin Zinki ini adalah mentornya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi salah satu tokoh fenomenal dalam Islam, jenderal atau panglima militer yang membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan kaum salib. Masjid Al-Aqsa beberapa kali dibebaskan, terus dikuasai lagi oleh orang kafir, terus dibebaskan, dikuasai lagi. Jadi ada beberapa hero yang muncul dalam episode panjang sejarah Masjid Al-Aqsa. Hero pertamanya adalah Umar bin Khattab. Nanti muncul lagi hero-hero berikutnya sampai salah satu yang cukup lama dan lama pembahasannya dan fenomenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan gurunya Salahuddin, Nuruddin Zinki. Nuruddin Zinki ini pernah dalam satu perjalanan perang gitu ya. Karena masa itu Islam sedang lagi ada perang yang panjang melawan kaum salib di daerah Timur Tengah. Nah, Nuruddin Zinki lagi melakukan perjalanan panjang, tiba-tiba di sebuah kamp militernya dia mengadakan acara lomba berkuda. Jadi bukan berkuda dalam rangka perang, tapi lomba berkuda, kontes gitu, kayak games. Jadi dia bikin games, lomba berkuda yang kecepatan tinggi, siapa yang lebih duluan sampai, kemudian nanti ada freestyle. Kalau naik motor kan ada yang lomba cepat, ada yang lomba
kayak ngulik gitu kan, ada triknya, freestyle, gak pakai tangan, terus apa nyetir sendiri, jadi kayak motor hantu ya. Jadi freestyler lah gitu kan ya, free ride. Nah ini mereka kayak lagi bikin kontes game, ada apa Fast and Furious-nya, ada yang versi freestyle-nya. Ketika Nuruddin Zinki lagi bikin kayak game kuda gitu, tiba-tiba ada seorang laki-laki di Aleppo. Dia bisa dibilang kayak ahli ibadah gitu, bukan seorang penguasa, bukan seorang ulama, bukan juga seorang aktivis dakwah, ahli ibadah gitu di masjid. Beliau ngajar di masjid, beribadah di masjid, bikin surat beliau, kalau bahasa kita sekarang kayak posting gitu. Bikin surat, dikirimin ke Nuruddin Zinki. Isi suratnya apa? Isi suratnya judgment. Isi suratnya itu menghakimi. Isi suratnya tuh marah-marah. Kalau bahasa kita sekarang tiba-tiba, misalnya nih, ini analogi sosial media ya. Nuruddin Zinki bikin kontes. Udah gitu di story, di feed, di posting di IG. Tiba-tiba dia komen. Nah, orang ini kok komen, siapa orang ini ahli ibadah? Siapa orang ini ahli yang mengajarkan ilmu di masjid? Beliau komen di postingan Nuruddin _ Zinki. Lagi posting apa nih? Lagi posting mah main. Kan banyak main, banyak manfaat itu kan. Lagi posting mah main, lagi posting kayak kontes, lagi posting ada event gitu. Eventnya bentuknya lebih ke entertain. Komen dia, komennya panjang lagi tuh, di scroll aja gak beres-beres. Panjang banget komennya. Dalam bahasa sekarang, kalau dulu bentuknya surat dikirimin. Nah isi komennya dia bilang, ya Nuruddin, wahai Nuruddin, ittaqillah. Sering kan orang sekarang dikit-dikit ittaqillah gitu kan ya. Karena dianggap kita nih kayak gak bertakwa banget gitu. Kayak gak ngerti banget tentang hal haram. Ittaqillah kata dia. Takutlah kamu kepada Allah dari perbuatan yang sia-sia. Ini semuanya mubazir, waktu segala macam. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Tidak mengandung zikir segala. Wah panjang banget tuh. Semuanya, ujung-ujungnya kamu telah mencampakkan dirimu dan pasukanmu ke dalam api neraka. Ngeri ya. Ini komen pro banget nih. Jadi kamu sudah mencampakkan dirimu dan pasukanmu ke dalam api neraka. Gara-gara bikin game. Gara-gara bikin event yang sifatnya entertain. Bukannya sholat, bukannya zikir, bukannya apa. Tapi malah berhibur. Orang rame. Wah bener nih Nuruddin Zinki ini udah melenceng dari syariat. Nuruddin yang sekarang udah beda dengan Nuruddin yang dulu. Gitu kan ya. Dia udah gak sama lagi. Kan suka kadang-kadang kita mendengar ada cerita tentang seorang ustaz. Yang beliau punya strategi apa. Kemudian kita sebagai jamaah mengatakan ustaznya udah beda, udah gak kayak dulu. Ini kekecewaan yang sifatnya spontan. Lalu ketika dia dipublish, jadilah kekecewaan berjamaah. Semua orang kecewa sama Nuruddin Zinki. Akhirnya karena ini udah jadi kayak semacam bulian di sosial media, jadi fitnah, jadi hoax, jadi repostnya kemana-mana. Ternyata komen tadi di capture terus di repost lagi, rame lagi di Twitter jadi trending, di Line jadi trending kalau bahasa sekarang. Karena dua aplikasi ini yang biasanya bikin trending topik. Kalau di sosial media yang sifatnya Instagram, dia bukan bikin trending, dia bikinnya branding. Instagram itu tools membuat branding. Tapi kalau mau trending itu biasanya mulainya kalau nggak di Line, di Twitter biasanya tools membuat trend. Akhirnya Nuruddin mereply komen yang tadi panjang banget yang di scroll gak beres-beres itu di replay sama Nuruddin. Bahasa kita sekarang, kalau bahasa dulu dibalas suratnya. Surat terbuka. Kata Nuruddin Zinki, beliau orang yang luar biasa soleh, khalifah, presiden, plus hafiz hadis, plus mujahid. Ini orang-orang luar, ini orang luar biasa nih. Makanya ulama mengangkat beliau menjadi salah satu di antara cuma 6 khulafaur rasyidin yang terkenal dalam sejarah Islam. Padahal ada Muhammad Al-Fatih, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Saifuddin Qutuz, ada Harun Ar-Rasyid, ada banyak nama-nama besar dalam sejarah Islam. Tapi yang masuk kategori khulafaur rasyidin cuma 6. Raja-raja hebat dan adil dalam Islam itu banyak banget.
sejarah-sejarah pembebasan negeri yang mereka lakukan itu macam-macam. Belum lagi nanti ada Tariq bin Ziyad. Ada banyak nama besar lah dalam sejarah Islam kan. Tapi yang masuk kategori Khulafaur Rasyidin cuma 6 orang. Dan yang keenamnya Nuruddin Zikri. Dari situ ketahuan ya kualitas Nuruddin Zikri itu kayak gimana. Orang yang luar biasa. Tapi dibully dengan tuduhan mencampakkan dirinya dan orang lain ke dalam api neraka. Dibalas sama Nuruddin Zikri. Dibalas, kata Nuruddin Zikri, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahi fillah, saudaraku karena Allah. Balasannya santun, karena sifat mu'min harusnya santun, layyin, lemah lembut. Kamu salah memahami apa yang terjadi. Kami bukan sedang bersendagurau sia-sia, apalagi sampai berbuat dosa. Saya sengaja mengadakan acara ini, kalau bahasa kita event ini, karena selama berbulan-bulan ini kami tidak pernah berhenti turun ke medan peperangan. Saya, prajurit saya, kendaraan-kendaraan kami yaitu onta dan kuda, terus dari satu peperangan ke peperangan yang lain. Sehingga yang kami lihat di depan mata kami hanyalah orang terluka, darah, kemudian apa pedang, kemudian pokoknya kecamuk. Kolosal perang itu kami lihat setiap saat. Dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu lembah ke lembah yang lain, dari satu musuh ke musuh yang lain. Sehingga pada satu hari aku melihat keadaan prajuritku mulai kelelahan. Aku melihat keadaan kendaraan-kendaraan kami mulai stres. Kuda dan ontanya mulai stres karena serius terus, tegang terus kan. Namanya juga perang kan tegang terus nih. Kendaraan kami stres, prajurit kami mulai lelah, mulai bosan. Akhirnya setelah sekian bulan berjihad, saya mencoba menghibur mereka, jadi kayak break sebentar dengan event yang itu pun tidak lepas dari kaidah perang, yaitu berkuda, memanah. Cuman sekarang dibikinnya bukan tegang, dibikinnya fun. Sambil saling ketawa, ngetawain, diketawain gitu. Tapi ya intinya tetap berkuda, memanah, ya gulat, cuman dalam event yang lebih santai. Supaya apa? Jadi break buat mereka, biar lebih santai buat mereka. Tujuannya setelah selesai event ini, kuda dan onta kami mulai lebih siap dipakai lagi untuk berjihad, dan prajurit kami solid dalam ukhuwah mereka semakin terjaga. Itulah alasan kenapa saya mengadakan acara ini. Kalau bahasa kita tuh kayak bikin mukhayyam, sesekali gathering, setelah sekian kali kita bikin event dakwah, kayak hektik banget jadwal kita, akhirnya udah deh kita gathering yuk sesekali. Orang di luar, dakwah tapi kok acaranya main-main. Gitu kan ya? Nah setelah Nuruddin Zikri menjawab pertanyaan ini, barulah orang tadi paham, oh gitu. Sementara dia sendiri yang mengkritik orang, dia tinggalnya di masjid. Santai, tidurnya teratur, makan teratur, tilawah teratur, ibadah teratur. Gak pernah melihat sesuatu yang mengerikan. Gak pernah ngelihat orang tangannya keputus. Gak pernah ngelihat orang yang kepalanya kayak gitu kondisi peperangan. Gak pernah ngelihat darah, gak pernah ngelihat kesusahan, orang menjerit kesakitan, orang yang nazak atau sakratul maut. Enggak, dia di masjid. Duduk, ngajar. Ngajar kayak gini kan enak nih. Santai. Udah beres ngajar, ibadah lagi. Sholat, itikaf, tilawah, besok ngajar lagi. Jadi wajar loh kalau dia berpikir bahwa itu sia-sia. Karena buat dia sebetulnya hidupnya udah penuh dengan rehat. Sedangkan Nuruddin Zikri hidupnya rush terus, hektik terus dengan dalam keadaan tegang terus, baru dia kemudian paham. Ini pelajaran teman-teman buat kita, supaya kita no judgment tadi. Jangan mudah menghakimi orang lain, karena tidak selalu yang kita lihat tentang seseorang itu angle kita adalah angle yang paling mewakili keadaan sebenarnya. Belum tentu. Bisa jadi angle kita kebalikan dari apa yang terjadi. Kayak tadi, yang terjadi dianggap sia-sia, mencampakkan diri ke neraka, ternyata justru itu break untuk bisa lebih semangat lagi dalam beramal sholih. Karena sifat dari manusia itu gampang bosan. Sehingga ketika turun, sebelum turun surat Yusuf, itu juga adegannya, asbabun nuzulnya gara-gara bosan tuh.
Teman-teman kalau baca Al-Quran, coba baca asbabun nuzulnya. Surat Yusuf. Surat Yusuf itu kan turun gara-gara request sahabat pengen ayat yang sifatnya story. Selama ini yang turun ayatnya, kalau enggak perintah larangan. Jadi lama-lama mereka ngerasa malal. Malal itu bosan kalau bahasa Indonesianya. Ya Rasulullah, ada enggak ya ayat, walaupun mereka enggak ngomong kami bosan, enggak. Karena kayak enggak pantas gitu ngomongin bosan kepada Al-Quran. Tapi rasanya emang bosan. Ya Rasulullah, apakah ada di Al-Quran ayat yang isinya cerita-cerita? Karena kalau baca kitab orang Yahudi, itu banyak cerita. Namanya Israiliyat, berita-berita yang sifatnya mitos. Tapi mitos itu kayak, walaupun fiktif, tapi seru gitu kan. Sama kayak Disney kan fiktif, tapi seru. Marvel, fiktif, tapi seru. 4 jam, gak berkedip. Walaupun fiktif, tapi seru gitu. Nah, itu orang Israiliyat. Orang Israel itu Bani Israel. Orang Yahudi. Kalau kita baca cerita orang-orang Yahudi itu luar biasa Rasulullah. Di Al-Quran ada cerita enggak? Kata sahabat. Turunlah surat Yusuf menjawab pertanyaan dan request para sahabat yang sedang malal. Malal itu artinya yang sedang bosan. Kata Allah, sesungguhnya di dalam Al-Quran telah kami kisahkan kisah-kisah terbaik. Dimulailah kisah Yusuf. Kisah pertama justru kisah Nabi Yusuf. Yang di dalamnya terdapat satu adegan tentang masalah jomblo fisabilillah. Kan inti dari perjalanan kisah Nabi Yusuf itu perjalanan seorang jomblo fisabilillah yang gak punya pasangan tapi istiqomah. Yusuf banget tuh. Yang belum punya pasangan tapi istiqomah. Dan kenapa saya katakan Nabi Yusuf sebagai ikon yang paling istiqomah dalam masalah jomblo? Bukan masalah jomblo istiqomah artinya gak nikah-nikah, enggak. Dia istiqomah untuk gak berbuat dosa karena udah teruji. Teruji banget tuh Nabi Yusuf. Ada cewek cantik. Saya nyebutnya bukan perempuan tapi cewek biar lebih kebayang buat anak-anak muda nih. Ada cewek cantik yang dia itu kayak selebgram banget di negeri Mesir. Followersnya 99,9% cowok. Semuanya pengen tahu, ini siapa, ini siapa. Saking cantiknya, model banget lah. Bening banget, Korea banget. Kalau yang kita mah gak Korea Ustadz, oriental ya Korea. Atau kita mah lokal Ustadz, ya gak apa-apa. Terserah, pokoknya cantik mah relatif ya. Pokoknya bening banget, cantik, ningrat, elegan, educated, sangat terpelajar. Apalagi ya, pokoknya keren deh, ini cewek. Tiba-tiba manggil Yusuf. Yusuf, ke kamar sebentar, ngebersihin kamar. Datang Nabi Yusuf. Pas Nabi Yusuf masuk, yang mana mbak? Ini kamar banyak yang kotor. Oh ya, dilap-lap sama Nabi Yusuf. Lagi ngelap-lap, pintunya dikunci dari dalam. Mau dilanjutin ceritanya? Yang sebelah sini, iya. Baru juga cerita udah tergoda ya. Gimana ngalamin coba? Nabi Yusuf tuh luar biasa ngalamin, bukan dengar cerita. Nah itu bukan cerita-cerita negatif. Kisah nyata, cuman bahasa Al-Quran emang elegan banget sih. Al-Quran gak mau nyampein adegannya secara vulgar, kemudian ada adegan A, B, C, enggak. Cukup bahasa elegan aja, mewakili. Dikunci pintunya dari dalam, si ceweknya kemudian, kalau bahasa Al-Quran itu, menggoda. Tapi gak usah diperjelas ini kayak gimana. Apanya Ustaz? Gimanain Ustaz? Ini kepo banget sih. Tapi gak apa-apa kan Ustaz, mending kita kepo Al-Quran daripada kepoin mantan. Oke lah. Akhirnya si ceweknya menggoda Yusuf dengan kecantikannya, dengan suaranya. Kadang-kadang kita nelfon operator aja, baru diangkat, kita udah salah tingkah. Aduh, tadi saya mau ngomong apa ya? Gak jadi mbak. Baru cuman operator nih suaranya keren, tingkahnya keren, orangnya keren, kedudukannya keren. Ditutup pintunya, artinya gak ada yang lihat. Dan mereka kamarnya gak pakai CCTV, gak ada kamera tersembunyi. Benar-benar berdua. Ceweknya yang ngegoda Nabi Yusuf. Kenapa? Wahammat bihi. Karena cewek itu sebetulnya punya perasaan kepada Yusuf. Bergairah kepada Yusuf. Ya siapa yang enggak?
Yusuf. Kalau selain Yusuf mungkin cewek itu biasa aja, siapa sih, udah bersembunyi. Beres, jangan lama-lama, gue mau mandi nih, oh iya pak, beres, tutup aja pergi. Kalau Yusuf, siapa yang gak tertarik? Jangankan cewek ini nih, cewek-cewek lain yang nanti ngegosipin dia, lambe turahnya zaman Nabi Yusuf. Kan zaman itu udah ada lambe turah kan ya? Siapa lambe turah? Cewek-cewek di pasar, itu lambe turahnya. Yoyo, ternyata ya istrinya Al-Aziz, kita kira baik banget, soleh banget, ternyata sama aja. Ini lambe turah. Judul besarnya, istri Al-Aziz dan Yusuf, ada apa? Tanya-tanya. Ada yang bilang namanya Zulaikha, ada yang mengatakan bukan. Saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur, namanya tidak diketahui siapa. Yang pasti istri Al-Aziz. Istri Al-Aziz itu kalau bahasa sekarang kayak istri gubernur gitu. Kayak istri gubernur. Akhirnya, oh, si cowok-cowok yang lambe turah tadi aja, itu kan kayak ngomongin istri Al-Aziz mah apa segala macam lah. Pas di ditemuin sama Nabi Yusuf di sebuah acara kayak apa makan-makan gitu, lagi arisan, jadi mereka ada jadwal arisan cewek-cewek lagi arisan, pas Yusuf bawa hidangan mereka lagi ngiris-ngiris buah, keiris tangannya, bukan satu orang, berjamaah semuanya ngiris tangan. Kalau satu orang mungkin dia aja yang matanya gak bisa ini ya. Tapi ini semua berarti kan objektif, gak subjektif. Kalau satu orang, lo doang. Kalau rame, emang gitu anaknya. Yusuf tuh anaknya emang keren badai. Jadi mereka pada, tadi kan buah ada apel, ada apa semangka, ada apa. Pakai pisau, biasalah pisau yang kayak sendok. Gini, itu kan tumpul kan pisau itu kan. Artinya sampai ngeluarin darah tuh pasti gak gampang loh. Sampai aduh mana cara biar berdarah. Artinya itu adegannya ngeri banget loh. Yusuf jalan. Yusuf tuh gak dance depan mereka, break dancer gitu. Enggak. Kebayang kalau sampai dance habis tuh. Cuman jalan doang. Nabi Yusuf kan orang yang terhormat. Jadi cuman jalan doang. Jalan bawa buah. Mereka ngeliat. Ngiris tangan sambil mangap gitu ya, gitu. Terus untung nggak ada yang netes ya, jadi adegannya nggak keren. Akhirnya mereka komen, semuanya pada komen, story semua. Bahasanya apa? Ini bukan manusia, ini an angel, ini malaikat, gitu kan kata mereka? Di story mereka bareng-bareng, semua pada story. Ini malaikat, ini bukan manusia. Ini malaikat, ini bukan manusia. Semuanya story. Ini kenapa ya kok berdarah? Lo berdarah nggak? Iya, gue juga berdarah. Kenapa ya kok sakit sih? Nah, ternyata nggak sengaja mereka ngiris jarinya dan nggak berasa, saking kerennya Yusuf di dalam pandangan mereka. Jadi, kebayang gimana gairahnya cewek tadi kepada Yusuf. Ini cuman ngelihat rame-rame sampai ngiris tangan. Itu di kamar cuman berdua, kebayang ya? Gimana seorang cewek itu gairah banget kepada Yusuf. Digoda Yusuf sampai akhirnya Yusuf pun hampir tergoda. Kenapa saya bilang hampir tergoda? Karena teks ayatnya wahammat bihi wahamma biha. Cewek itu bergairah kepada Yusuf, Yusuf pun tertarik kepada dia, jadi sama-sama tertarik. Kenapa? Karena cewek ini juga cewek cantik. Bisa dibilang kayak tercantik nomor satu di Kairo, di Mesir waktu itu. Kalau kita bisa bilang kayak Miss Mesir lah. Miss Egypt. Yang tercantik udah 3 tahun berturut-turut dia yang dapat Miss Egypt. Tercantik, udah ideal banget. Sehingga Yusuf wahamma biha, tertarik kepadanya. Laula, kalau bukan karena melihat burhan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya Yusuf itu normal. Kalau enggak tertarik, kemudian enggak jadi ada adegan apa-apa, ya emang enggak normal. Ini normal. Kita tidak berteladan kepada yang tidak normal. Kita meneladani sosok yang normal. Beliau itu laki-laki yang normal, tertarik kepada perempuan. Tapi kok bisa jaga diri? Nah, ini yang kerennya nih. Kalau enggak tertarik pada perempuan jaga diri, ya itu enggak keren.
dia justru risih kalau duduk di antara cowok-cowok gitu. Saya kalau duduk di antara cowok, ustadz, ya kenapa ya nggak ngerasa kayak risih? Nah, ini nggak normal nih. Cowok duduk di antara cowok risih, nggak normal kan? Kalau cowok duduk di antara cewek risih, itu normal. Nah, Yusuf tertarik kepada perempuan itu, tapi dia bisa jaga diri, itu baru keren. Kalau nggak tertarik bisa jaga diri, itu nggak ada challenge-nya, nggak ada tantangan. Sehingga saya mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu legend lah di antara jomblo fisabilillah, selain Nabi Yahya alaihissalam. Yahya juga kayak gitu. Disukain sama anak raja, dicaper-caperin sama anak raja. Kalau bahasa kita, setiap posting dia jadi first like, first comment gitu kan ya. Caper banget. Ustaz, kalau first like dapat apa? First comment dapat apa? Kayak gitu. Dia terus aja first like, first comment nih cewek. Kirimin hadiah ulang tahun, happy birthday gitu. Apalagi, caper banget. Nabi Yahya biasa aja. Sampai akhirnya dia gak bisa caper-caperan secara bahasa kode. Sekarang dia vulgar. Yahya, kamu mau gak jadi suami aku? Gitu ceweknya ngomong. Karena udah gak tahan lagi dengan bahasa kode caper-caperan. Sekarang, kamu mau gak jadi suami aku? Kamu kenal aku kan? Akhirnya Nabi Yahya diem aja. Karena kenapa Nabi Yahya gak tertarik? Dia tidak beriman. Buat Nabi Yahya bukan kecantikan, bukan kekayaan, tapi iman. Dia tidak beriman. Nabi Yahya malah ngedawahin dia. Aduh, jangan ceramah deh, jadi ilfil deh, kata dia. Kita mending ngobrol yang lain yuk. Nabi Yahya gak mau. Akhirnya berkali-kali cewek ini ngelamar Nabi Yahya gak berhasil, dia marah. Pas dia ulang tahun, ini salah satu cerita ya. Pas dia ulang tahun, dia minta ke ayahnya sebagai raja memberi hadiah ulang tahunnya kepala Yahya. Sehingga Nabi Yahya lagi sholat, ketika beliau sedang sujud, beliau didatangi prajurit-prajurit yang zalim, kemudian dipenggal kepala beliau. Nabi Yahya salah satu di antara para anbiya yang dibunuh oleh Bani Israel. Selain ayahnya juga sama nih, ayah dan anak sama-sama dibunuh. Nabi Zakaria digergaji kan ya. Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Jadi di antara para anbiya yang dibunuh oleh Bani Israel. Makanya di Al-Qur'an itu sering banget ayat-ayat, kenapa kalian membunuh para nabi? Kenapa kalian membunuh para nabi? Kan gitu kan ayatnya. Itu tuh salah satu adegannya tuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Termasuk Nabi Muhammad sih, cuman enggak berhasil. Semua nabi pernah mau dibunuh, cuman enggak berhasil. Ada yang berhasil 1-2 ya, sebagai Allah lebih tahu alasannya, tapi sebagai bukti bahwa Bani Israel itu emang keterlaluan. Ini openingnya panjang banget ya. Kita lagi bahas apa sih sebenarnya? Tapi insya Allah tetap arahnya adalah moral of the story dari semua pembahasan saya yang gak jelas tadi adalah kita berada di sebuah tempat yang insya Allah kita dapat manfaat di sini. Kayak tadi saya cerita Nuruddin Zinki, kita dapat wawasan. Dan wawasan itu bisa membangun pola pikir. Karena anak muda juga harus punya mindset yang jelas. Jangan sampai mindset kita itu ditarbiah oleh televisi. Kan sekarang banyak orang yang ikut tarbiah televisi itu sehari berapa jam ya? Nonton berita, tapi beritanya bohong. Saya pernah, tangkap basah istilahnya apa sih? Mergok. Bahasa yang gak enak juga sih sebetulnya. Ya gitulah pokoknya. Saya pernah kayak ngedapetin, lebih halusnya ngedapetin. Saya pernah ngedapetin dua berita di TV, salah satu di antara TV yang ada di kita. Itu tuh bohong banget, jelas-jelas bohong. Kenapa? Satu, berita tentang demo di Suriah. Jadi ditulis di situ judulnya gini, karena mungkin bahasa Arab kali ya. Tapi kan mereka punya translator. Enggak tahu nih sengaja atau enggak. Ditulis judulnya di Suriah orang demo terhadap ini beberapa pejuang. Mereka tidak setuju dengan keberadaan para pejuang. Demo judulnya itu. Terus diwawancarain orang yang lagi Palestina. Di Palestina orang demo terhadap Hamas, terhadap pejuang-pejuang yang menolak penjajahan Israel.
judulnya kayak gitu. Terus diwawancarin orangnya, gimana menurut kamu, gimana menurut... Nah, saya kan ngerti bahasa Arab. Itu, pertama yang diwawancarain itu bukan orang Palestina, tapi orang Mesir. Karena bahasanya bahasa Mesir. Bahasa Mesir itu khas banget. Bisa dibilang bahasa Arab paling slang, paling gaul itu bahasa Mesir. Slang banget bahasanya. Sehingga orang-orang yang pernah ke Mesir, kalau ngomong bahasa Mesir, itu pasti orang tahu lu dari Mesir ya. Karena kayak khas gitu, saking gaulnya bahasa Mesir. Itu orang Mesir. Yang kedua, itu lagi ada adegan demo di Mesir terhadap pemerintahan after kudeta, yaitu pemerintahan Asisi. Terus ditanya kepada orang Mesir, gimana menurut kamu tentang pemerintahan yang sebelumnya, yaitu Dr. Mursi yang kemarin terbunuh. Kata mereka, ya lebih mending yang sebelumnya daripada yang ini. Diterjemahin di sini, lebih mending sebelum ada Hamas daripada yang ini. Nah ini kayak fitnah gitu. Padahal kejadiannya di Mesir, tapi seolah-olah di Palestina. Yang dialognya apa segala macam. Ini namanya reportase, tapi kurang ilmiah, kayak kurang jujur gitu. Nah ini maksud saya adalah konten-konten yang membangun mindset berpikir kita. Anak muda nonton, ustaz kita udah jarang nonton sekarang. Oke, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang di sosial media kan orang punya circle ya. Dia ngeklik apa, keluar lagi kan, disuggest kayak gitu terus kan. Jadinya dia punya circle informasi yang kadang-kadang kalau dia salah ngeklik di awal, nanti circle informasinya bakal salah terus. Soalnya dia apa mensugesti kita ke informasi-informasi yang se-circle-nya dia juga. Kalau di Facebook itu kayak dia friends-nya siapa gitu. Sehingga kita perlu membangun pola pikir anak muda yang independen, yang insya Allah berlandaskan sejarah-sejarah Islam. Salah satunya kayak tadi, moral of the story-nya jangan menjudge orang lain. Bisa jadi apa yang kita lihat kebalikan dari apa yang terjadi. Nah ini kayak gini-gini sejarahnya membangun mindset, pola pikir kita dalam menilai sesuatu. Yang kedua, cerita Nabi Yusuf tadi tuh. Cerita Nabi Yusuf nanti juga ada hubungannya dengan tema kita. Cerita Nabi Yusuf, saya mengangkat sisi kerennya Nabi Yusuf secara konsistennya beliau dalam menjaga diri daripada dosa. Padahal status beliau mirip dengan kita. Sama-sama jomblo, insya Allah fisabilillah, godaannya banyak. Kalau Nabi Yusuf godaannya tuh langsung, kalau kita kadang-kadang godaannya cuma lewat sosial media ya. Ada yang nomor nyasar, ada yang salah sambung, ada yang sekedar mungkin postingannya vulgar. Terus kalau gak diklik kayak sayang gitu, kalau diklik kayak takut, dosa nih, gimana ya caranya. Aduh gimana nih, gak jadi-jadi mau ngeklik. Ngeklik sekali nanti dia disuggest lagi yang kayak gitu. Ini namanya ujian. Ada yang ngajak kita karaokean, semule, apa. Ya ini nih, ini ujian. Kalau mau semule, mending semule sholawatan, boleh lah. Atau apa, store hafalan Al-Quran kalau perlu. Ayo kita semule, apa, store hafalan, kayak murojaah gitu. Alif, lam, mim, terus yang sebelah sana, cowok juga. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Itu kan kayak murojaah ya. Tapi kalau semula dangdutan, saya pikir kayak gimana ya? Mending dangdutan bareng pasangan halal aja. Kalau genrenya dangdut. Tapi kalau genrenya jazz atau pop atau indie-indie gitu, ya mangga aja. Yang penting jangan sampai jadi fitnah. Nah, ini Yusuf digodanya tuh lebih dahsyat daripada kita, tapi bisa tahan. Terus gimana dengan kita yang insya Allah lagi kita berusaha menjadi jomblo fisabilillah? Itu artinya bukan jomblo selamanya, tapi semasa jomblo dia fisabilillah, tetap di jalan Allah. Itu alasan saya pakai kalimat jovisa 5 tahun yang lalu. Maksud jovisa tuh gak apa-apa jadi jomblo, tapi tetap fisabilillah ya gitu. Jangan fisabilil hawa, di jalan hawa nafsu, tapi di jalan Allah. Oke, kita sekarang lanjut ke tema. Tema kita apa? Saya enggak enak mau ngebaca yang tema ini teh. Apa temanya? Masa sih? Oh, benar ini.
Ada dua kan? Gak direstui atau Asmaul Husna? Dasar. Yang gak direstui? Gak direstui? Kasihan sekali ya di Pontianak banyak yang gak direstui. Yang gak direstui angkat tangan. Oke, yang Asmaul Husna? Cuman dua. Masya Allah. Sekarang kita gabung aja, Asmaul Husna dan tidak direstui. Ada hubungannya enggak? Ada. Saya bahas dulu dari Ar-Rahman. Tahu enggak arti Ar-Rahman itu apa? Apa arti pengasih? Suka ngasih-ngasih. Itu bukan pengasih, itu penyayang. Yang ngasih-ngasih itu penyayang. Kalau pengasih, gampang kasihan. Kalau pengasih itu artinya gampang kasihan. Pengasih itu kasihan banget. Mengasihi banget. Aduh kasihan nih hambaku, aduh kasihan nih dia, aduh kasihan nih. Itu namanya pengasih. Sehingga kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu masalah, gunakanlah nama Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih ini sebagai modal kita untuk berharap kepada Allah dan tidak berputus asa. Misalnya gak direstui, kasihan gak tuh? Kita aja bilang kasihan, apalagi Allah. Udah lama curhatnya dengan kita, tapi jadiannya sama yang lain, kasihan gak? Allah lebih kasihan lagi tuh, curhatnya ke kita, jadiannya sama yang lain. Kitanya yang kasihan, Allah lebih kasihan lagi. Ya hambaku, kamu kasihan banget sih. Dicurhatin tapi gak jadi, gak jelas statusnya. Apalagi ditikung sama teman kos-kosan. Kasihan gak tuh? Kasihan, diputusin gak jelas alasannya. Kasihan gak? Kasihan. Diajak balikan tapi dia udah jadian sama yang lain. Kasihan. Jadi semua ini adalah kondisi-kondisi yang bikin kita aja kasihan, apalagi Allah yang Maha Pengasih. Jadi saya bukan lagi ngebahas bab tentang cinta-cintaan, itu cuman kayak sekedar contoh ya. Jadi kalau Ustaz Hanan membahas masalah cinta, itu cuman contoh. Karena ini erat banget hubungannya dengan kehidupan anak muda. Lagian ini juga jadi masalah, salah satu masalah utama anak muda. Saya pernah ngerasain soalnya. Ustaz pernah putus cinta? Gak putus karena gak nyambung-nyambung. Jadi maksudnya kayak baper gak jelas, terus kita kegeeran sendiri padahal gak ada apa-apa. Kan yang paling sakit gitu ya, kegeeran banget padahal gak ada apa-apa. Pas kita tahu ternyata gak ada apa-apa, kita kayak gak bisa terima kenyataan. Saya mimpi ya. Nah itu kan berat banget kan. Jadi mending kita kayak benar-benar lagi mimpi, gak apa-apa deh ini mimpi. Dan saya rela mimpinya lama tapi benar-benar mimpi. Pas tahu, lu cubit gua. Standar cara lama. Cubit, aduh sakit, berarti gak mimpi? Enggak, berarti benar gue kegeeran. Iya, itu tuh bisa cari tawar. Mana tawar tertinggi di Pontianak? Ngapain? Cuman pengen fotonya. Kiranya mau loncat. Ada, kalau loncatnya di tebing masih keren. Kenapa? Kalau loncatnya di tebing itu ada olahraga, namanya cliff dive. Cliff dive itu loncat dari tebing ke laut. Cuman yang paling pro itu yang baru diputusin. Biasanya pro banget, loncatnya gak muncul-muncul. Itu tuh pro. Kalau yang si bolang mungkin seukuran ini lah, atap lah, sekitar 5 meter, 7 meter itu cliff dive. Tapi kalau yang udah pro di luar negeri itu sampai 20 meter, 30 meter itu loncat dari tebing. Kalau loncat dari tower belum ada jenis olahraganya, belum dilegalkan ya. Kalau benerin tower oke lah. Ini gara-gara apa? Gara-gara kita kegeeran, kita kayak ngerasa udah harapannya udah dalam, kita udah udah nggak bisa ngelihat yang lain di dunia. Cewek cuma ada satu, cuma dia doang. Yang lain bukan cewek, gitu kan ya? Seolah-olah, maksudnya kayak nggak tertarik. Seolah-olah yang lain cowok semua, saking nggak menarik. Cuma dia doang cewek. Tapi kenyataan yang paling nggak bisa ditelan, kayak apa, obat pahit dan gede susah ditelan. Itu tuh ternyata dia tuh nganggap kita cuman teman biasa doang. Itu gimana ya? Kalau lagi kayak gitu mending azan aja deh. Karena azan orang yang lagi diputusin tuh lembut banget tuh panggilannya.
Jadi seolah-olah kayak, kenapa? Kenapa? Tapi bentuknya kayak manggil orang gitu. Eh kesini dong, dengerin curhat gua. Bukan manggil sholat, manggil curhat. Nah maksudnya kita aja kasihan sama orang, apalagi Allah lebih kasihan. Sehingga kalau Allah itu punya sifat kasihan, punya nama Ar-Rahman yang pengasih, maka kalau kita lagi ada masalah kayak gini, ngapain kita lari kepada yang lain? Ngapain kita lari kepada makhluk? Kenapa nggak lari aja kepada Allah? Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Aku lari ke Allah, kemudian doaku. Gak tahu film itu? Anak kemarin berarti. Film tahun 2000 soalnya. A.A. D.C. Lari kepada Allah. Karena kenapa? Cuman lari kepada Allah yang gak bikin kita kecewa. Kalian mau lari kemana aja pasti kecewa. Kecuali kalian lari kepada Allah, itu yang gak akan kecewa. Apalagi lari ke netizen. Itu ngecewainnya tuh bukan kecewa lagi. Udah kita sakit jatuh ketimpa tembok. Saya pernah jatuh ketimpa tembok, makanya itu bukan filosof, bukan peribahasa buat saya. Waktu masih kecil, namanya juga anak-anak ya, main kertas gambar ada nggak dulu? Pernah main kertas gambar? Sekarang mungkin mainnya di gadget, kertas gambar juga. Tapi kita dulu benar kertas gambar dilemparin ke tembok kan, siapa yang dia kebuka berarti menang, yang ketutup kalah gitu kan ya. Terus ditekuk dulu, mainan anak zaman dulu. Main kertas gambar di tembok orang, nyangkut di atas. Yang punya saya lagi tuh, dan itu kayak apa, kartu saya banget tuh. Biasanya kalau pakai itu menang terus, dia nyangkut. Gambarnya apa gitu pokoknya, tapi kayak, wah ini pegangan gua banget nih. Dan jarang-jarang saya keluarin, kalau lawannya yang berat baru saya keluarin.